Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bersama saya, Daben Turer. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di salah satu hotel di Clock Tower, yakni di Mövenpick. Banyak yang bertanya, banyak yang mencari, Kang Iday, sekarang untuk harga hotel berapa sih? Carikan hotel yang murah, yang dekat. Kadang bingung jawabnya. Kenapa? Karena hotel yang murah, yang dekat itu nggak ada. Jangan kan yang dekat, yang jauh saja harganya itu yang biasanya kalau yang jauh tuh 150 itu udah bisa dapat bintang 5 ya di Ajazia. Sekarang harganya udah mulai ke angka 1500, jadi 10 kali lipat, double banget. Jadi udah benar-benar 10 kali lipat naiknya. Apalagi yang di perhotelan yang ada, apalagi perhotelan yang ada di Clock Tower ini atau di Tower Zamzam. Ini benar-benar sumpah mahal banget, wallah, apalagi buat 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Saya ceknya di beberapa aplikasi, ada yang murah, Yalap Kinda. Nah, Yalap Kinda itu udah di angka 1.500 real, itu belum termasuk pajak ya. Ya. Untuk Yalap Kinda pun udah 1.500 real, itu belum termasuk pajak. Kalau sama pajaknya di kisaran mungkin bisa sampai 1.800 real atau setara dengan berapa rupiah ya? 4 juta 8 kali 4. Wah, udah mau 10 juta sih. Ya kisaran 6-7 jutaan. 7 juta, gila. Itu belum termasuk makan full board. Sedangkan untuk di Mövenpick masih itu sih, kalau saya cek tadi Mövenpick masih aman ya, masih di angka udah di angka 10 jutaan. Terus pokoknya kalian bisa cek di booking.com. Kalau yang saat-saat ini nih, sehari sebelum itu masih agak murah sih. Tapi kalau untuk yang 10 terakhir di bulan Ramadan itu udah benar-benar crowded banget. Tapi menurut saya lebih baik hotel yang bisa dijangka jalan kaki meskipun agak jauh dikit. Karena kalau yang di Azizia meskipun murah untuk di bulan Ramadan saat ini, susah transportasinya itu. Para taksi itu dimahal-mahalin. Yang dulu ke Azizia mungkin borongannya sama orang-orang bisa 5 real, 10 real gitu. Sekarang gila aja 50 real. Bahkan ada yang 100 real. Gila. Makanya, aduh. Saya cek ya, untuk harga sampai, saya cek nih harga sampai dari tanggal, dari 10 terakhir ya. Wow, Jabal Umar aja udah dia. Makarim. Hotel Makarim ini untuk 10 terakhir di angka 22.982. Itu harga selama 10 hari ya. Aku cek ini dari tanggal 13 sampai 23 April. Sedangkan untuk Jabal Umar Hyatt Regency itu di angka 36.300. Wow, itu sama dengan 100 jutaan sih. Gila, mahal banget. Itu paling mahal Jabal Umar ya. Sedangkan untuk harga Swiss Almacom di 33.776 dan Pullman 30.000, maka Clock Tower di 46, Fairmont di angka 46. Gila. Jadi bingung, inilah beberapa harga hotel yang saat ini 10 terakhir di bulan Ramadan. Kebanyakan sih di angka 15 jutaan ke atas. Ya, di angka 5 ribuan ya. Jadi begitulah, saya juga bingung nyaraninnya atau rekomendasikannya. Tapi kalau misalkan mau yang recommended banget nih, harga yang rendah gitu harganya, ada di teman saya. Cuman itu bukan hotel ya, kayak Suga atau apartemen gitu, gabungan sama yang lain. Nanti kalau ke haramnya gak usah khawatir, kita cuma ngasih harga 10 real itu udah termasuk PP ya, pulang pergi. Silahkan kalau mau ikut juga boleh, cuman ya harganya gak terlalu mahal juga ya. PP nya juga cuma 10 hari kan, gak terlalu mahal, cuma 100 real.
daripada sekarang hotel sendiri di Azizia dengan harga yang ini hotel bintang 3 ya, yang di Azizia itu di kisaran angka 400 realan. Itu belum termasuk makan. Gak termasuk full board. Nanti kalau pulangnya saya jamin nih, pulang tarawih itu harus 70, 50, 70 rial per satu mobil. Kalau di jam pagi sih aman, masih bisa di angka 10 realan. Ya dari Azizia ke hotel. Dari Azizia ke Haram. Tapi kalau misalkan di jam setelah Isya ataupun setelah apalagi namanya setelah Taraweh itu udah pasti mahal banget. Perlu dipikirkan lagi. Tapi sekali lagi yang mau hotel murah silahkan bisa di bawah pokoknya itu 5.000 atau 6.000 ya. 6.000 real. Setelah 6.000 real itu udah termasuk ada 4 kamar, satu sugah. Wow, mantap. Jadi silahkan patungan aja dari sekarang ya. Insya Allah untuk transportasi juga kita juga adakan transportasi dari hotel ke Haram. Buat teman-teman nih yang mau yang mau hotel juga boleh hubungi saya nanti melalui WhatsApp ataupun DM Instagram. Nanti untuk bulan Syawal, khususnya buat para travel, insya Allah harga dijamin oke. Dari mulai perhotelan di Ajad, insya Allah dari mulai bintang 3, bintang 4, bintang 5. Tapi yang saya rekomendasikan saat ini, yang saya kasih tahu untuk saat ini, harga hotel yang di bintang 3 yang terjangkau sama jalan kaki gitu ya. Paling sekitaran 300 meter lah. Pokoknya buat teman-teman semangat yang masih ada di sini. Kalau kita melihat situasi terkini di Masjidil Haram saat ini memang benar-benar crowded banget ya. Dari sini misalkan dari Tower Zamzam mau ke arah Marwah aja udah lumayan itu memakan waktu panjang banget. Bahkan kemarin saya ngabuburit bareng sarang jamaah ya, itu dari Malik Abdullah dari Gaza kan, hotelnya di Gaza tuh mau ke sini susah, lama banget, bahkan banyak jalanan yang diblok, susah itu mau masuk ke sini aja. Oh aduh, udah nggak dikasih pintu masuk. Jadi harus kesini dulu, harus kesana dulu, bingung sih. Tapi insya Allah sekali lagi buat teman-teman nih tetap semangat, apalagi yang ada di sini yang sedang melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa terus untuk iktikaf di masjid tanpa ada halangan, mendapatkan hal-hal yang spesial. Yang belum juga saya doakan mudah-mudahan atuh di sepanjang umurnya pastilah merasakan untuk bisa beribadah di tanah suci, apalagi khususnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pejuang hotel, ya Allah. Bingung sih. Pengennya hotel yang bagus, dekat, murah. Itu yang banyak requestan. Yang bagus, yang dekat, dan yang murah. Tapi sekali lagi saya cek, susah, nggak ada. Jangankan yang dekat, yang jauh pun, yang murah, sekarang saya nggak tahu harus gimana. Insya Allah lah, silakan. Kalau misalkan mau cari, mau meyakinkan, karena banyak yang udah booking akhirnya gagal gitu. Kasian sih. Kemarin juga saya sempat booking, bahkan bukan dari Indonesia, maksudnya bookingan saya sendiri di aplikasi, pas datang ke situ nggak ada, nggak nemu gitu ya. Itu dia lah. Pokoknya buat teman-teman sekali lagi tetap semangat. Sehat walafiat, saya doakan yang belum juga mudah-mudahan bisa untuk beribadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Masalah.